Mudah-mudahan kita dirahmati saat ditanya oleh Allah. Mudah-mudahan kita disyafaati oleh Nabi Muhammad pada saat kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan jangan coba-coba bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Ramadan sudah menjadi saksi terhadap maksiat kita, maka Nabi Muhammad angkat tangan. Di dalam manusia, kehidupan manusia ini, setiap hari orang bisa melakukan 1,000, 2,000 sampai 10,000 dosa. Kalaulah 1,000 dosa, 900-nya disebabkan oleh lisan. Kalau ada 1,000 dosa dilakukan oleh orang setiap hari, 900-nya lisan. Kaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya, jaminkan kepadaku kau untuk kau jaga apa yang ada di kedua bibirmu, yaitu lisanmu, maka aku akan menjamin engkau untuk masuk surga. Allah Subhanahu wa taala punya keinginan, dan orang yang diinginkan oleh Allah di hari kiamat, orang yang akan diberi oleh Allah dengan keinginan baik, dan orang yang akan dikabulkan keinginannya oleh Allah, adalah orang-orang yang memperhatikan keinginan Allah saat dia hidup di muka bumi ini. Orang yang menginginkan, yang memperhatikan keinginan Allah, itu adalah orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna fi man yuridu. Kalau sudah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kondisi kita akan menjadi seperti rekaman orang-orang yang tidak ada lagi di dalam hatinya rasa gelisah, rasa takut, rasa sedih, rasa apa. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan hal penting yang kedua, selain kamu menggarisbawahi bahwa keinginan Allah ada pada kehidupanmu, hal penting kedua yang harus kamu garisbawahi dan harus kamu ingat, satu saat lambat atau cepat kamu pasti akan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin syur. Kepada Allah nanti kamu akan dibangkitkan. Kepada Allah kamu akan dipertanggungjawabkan. Dari Allah nanti akan timbul, muncul pertanyaan-pertanyaan kepada kamu. Dari sejak kamu balik sampai kamu mati, semua akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selamat di saat ditanya oleh Allah. Mudah-mudahan kita dirahmati saat ditanya oleh Allah. Mudah-mudahan kita disyafaati oleh Nabi Muhammad pada saat kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan jangan coba-coba bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Ramadan sudah menjadi saksi terhadap maksiat kita, maka Nabi Muhammad angkat tangan. Ana bari'un mimman khasmuhu Ramadan, kata Rasulullah. Dosa apa kan diminta bisa disyafaati oleh Rasul. Tapi begitu Rasulullah akan menyafaati satu orang, malaikat akan berkata, ya Rasulullah, inna khasmahu Ramadan. Sesungguhnya orang ini urusannya dengan bulan Ramadan. Tidak jadi Nabi angkat tangan. Tidak jadi Nabi berdoa. Tidak jadi Nabi menyafaati. Kenapa? Karena Nabi berkata, ana bari'un mimman khasmuhu Ramadan. Saya angkat tangan dari orang yang urusannya, kemaksiatannya dengan bulan suci Ramadan. Na'udzubillahimin.
ذلك. يلا بالتوفيق حتى نفيق ونلحق بالفريق. ويميت, setelah kita hidup kita akan mati. Mati itu kan begitu orang sudah luka atau sakit atau apa, ditidurkan di rumah sakitnya atau di kursinya atau di ranjangnya, tahu-tahu mati. Apakah sesederhana itu? Nah. Apakah semudah itu? Tidak. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, wa inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya dalam kematian itu ada sakarat. Sakarat, sakaratul maut itu kejadian-kejadian yang terjadi atau perasaan yang dirasakan oleh orang yang akan mengalaminya. Di dalam Al-Quran dikatakan, kalla idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tandurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Orang kalau mau meninggal biasanya kan ngumpul semua. Ada keluarganya ngumpul, ada bapak, ada anaknya, ada istrinya, ada ponakannya, ada sahabatnya ngumpul. Ada yang baca Yasin, ada yang bacain ini, ada yang man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Bukan para salafus saleh, banyak di antara mereka yang mati pada saat mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan ada di antaranya yang lagi mengucapkan hadis ini, dia membaca hadis. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Mati. Nah, apa artinya mati? Dakhalal jannah. Karena lanjutannya man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Begitu sudah dakhalal jannah, begitu sudah kematian itu, baru akan nyesel, baru akan nangis, baru akan ya Rab, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akun minas salihin. Ya Allah, tunda sedikit saja, pengen sholat dua rakaat. Ya Allah, pengen baca istighfar. Ya Allah, pengen baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah, pengen baca salawat Nabi. Tunda sebentar saja. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumin. Tak bisa, kata Allah. Kenapa tidak bisa? Lah, kamu sudah dikasih waktu. Ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60, ada yang 70, ada yang 80. Apa enggak cukup? Ustadznya sudah nerangkan, dai-nya sudah ceramah, majlisnya sudah menjelaskan. Itulah rahasia kematian, kenapa kok disembunyikan oleh Allah. Karena dari kematian yang tersembunyi itu Allah akan melihat siapa orang-orang yang shadiq, orang yang jujur hatinya, orang yang kuat iqbal dan wijahannya kepada Allah, dengan orang-orang munafik yang dia tidak meyakini walaupun mempercayai. Sehingga apa? Sehingga kadang-kadang di saat-saat seperti sekarang ini semuanya sedang terancam oleh virus corona dan yang mati banyak, masih sempat ada yang bermaksiat, masih sempat ada yang mencuri, masih sempat ada yang mabok, masih sempat ada la ilaha illallah. Wah, di bulan suci Ramadan lagi. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah. Mereka yang tetap tidak peduli, apalagi di bulan suci Ramadan, dikhawatirkan itu menjadi tandanya bahwa dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik.